Mbak Jamilah Anton belanjanya satu rombong penuh, Lur. Nah, satu rombong penuh ini. Sampai enggak muat ditaruh di depan bagasi itu. Ini Lur yang mau belanja-belanja ini Lur. Ini Mbak Susilawati juga pelanggan toko Alpi nih Lur. Ini Mbak Susilawati dari Telatang Gading ini Lur. Baru belanja ini. Belanjaannya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Ya ini masih di toko Alpi, aktivitas toko Alpi Lur. Ya ini ada Mbak Jamilah Anton terus, woy. Selalu hadir, woy. Selalu ada nih. Ya ini pelanggan setia toko Alpi Lur. Ya ini. Nah ini Lur, coba dicek belanjanya Mbak Jamilah Anton ini Lur. Ini ada Mbah Wagiem. Selamat pagi Mbah Wagiem. Pagi apa sih? Oh, selamat siang ya. Nah ini mau cek belanjanya Mbak Jamilah Anton ini. Satu ronjot ini. Ada Mbah Giman ini. Selamat siang ini. Nah, ya ini suasana di siang hari di toko Alpi itu. Wah, kayaknya mau nyanyi no kayak marah yang anu. Kopi rek yes, banyak sekali belanjanya Mbak Jamilah itu. Satu rombong penuh ini sampai depan. Apa? Wes nyanyi kayak melebur ae. Nah, melebur ae entuk iki nyanyane. Ini ada Mbak Winda ini. Gede apa cilik? Wes ini. Ini Lur. Sekali-kali. Sekali-kali ben. Mbak, sapa kuwi? Ben melebur nang jero HP. Ini Lur. Sudah selesai Mbak Jamilah Anton, enggak pamitan dulu ini. Iya. Saya mau pulang dulu, dadah. Oh iya. Mbak Jamilah Anton belanjanya satu rombong penuh, Lur. Satu rombong penuh ini. Sampai enggak muat ditaruh di depan bagasi itu. Ini Lur yang mau belanja-belanja ini Lur. Langsung aja mampir di toko Alpi Lur. Mau cari oleh-oleh buat keluarganya. Buat saudaranya. Ini Lur, kompet, sembako, ciki, roti kering. Lek gede ya. Ayo engko kapan-kapan ya wis timbang. Kok dewar nek ono sing sane. Dewar nek ono, dewar nek dekorke. Pakai buku. Wis aja Mas. Maju nare ini, rene sik maju nare, sini maju nare. Sini maju nare. Maju nare. Nganu dada dulu, dada. Dada. Masuk mari. Mas. Mas Adit, Mas Umar. Mas Juna. Sini. Mas Juna. Mas Juna. Jun sini, Gerono. Mas Juna.
Oh, kepleset enggak? Iki Mbah Waket iki nang omah gak iki? Nang omah. Leren. Wah, jane nak pijet ya awan ini kayak ya. Ndang salat sik. Jare pijet rek Waket, nak gak Waket ra marem ya, Lur. Heeh, piye ya? Tukang pijet malah jaluk pijet, Lur. Ini Mbak Susilowati juga pelanggan toko Alpin ini, Lur. Cita. Enggak tahu titik tulis sih. Ini Mbak Susilowati dari Telatah Gading ini lor. Baru belanja ini. Belanjaannya kayak gini. Wes leraran. Ada bubuk ta? Aja kurtulan kae. Blue pen saset ki Hah? Cukak cilik. Entah cukai. Belanjaannya Mbak Susilowati lor ya ini lor. Apa baiknya Mbak? Kondisioner. Baik. Aku mulai siji. Dan lo. Muridnya apa? Dan lo harusnya apa? Dan yang bukan sisa. Hah, sisa. Dan papa kan enak. Mas, iya. Ya ini lor di Jalan Raya Sumber Lamang Puruk 5 kilo ini Jalan Raya Provinsi ini lor. Ya mau cari oleh-oleh langsung saja mampir di Toko Alpi di Perempatan Sendengluh lor. Iya ya. Oh iya ya. Kita pedot iso. Iya iso. Nanti ini. Ini yang lagi goreng-goreng berambang ini. Wah, banyak sekali ini. Ini buat apa ini, Lek? Buat berambang goreng. Buat dijual. Oh, mau dijual ini. Wah, ini. Taruh toples kecil-kecil. Oh, wis ini bentar. Berambang goreng ini. Ini mau buat soto bisa langsung ke Toko Alpi menyediakan ini berambang goreng ini lor. Mantap ini lor. Ya ini ya masih mentah belum digoreng ini lor. Ini langsung aja ke rumah yang toko lagi nih. Ya ini udah selesai nih yang baru belanja-belanja. Ya cukup sekian, banyak terima kasih. Oh, Mbak Susilowati masih di sini. Ya ini sama Mbak Said kayaknya. Ya ini juga Mbak Yanti. Ya ini sama Mbak Yanti juga ini belanja ini. Siang-siang masih belanja di Toko Alpi ini dari Telatah Gunagung ini, Lur. Ketemu Mas Juna lagi ini. Mas Juna lagi. Mau ijin ya saldomu. Ya Lur, cukup sekian, banyak terima kasih. Semoga diberi keberkahan dan kelancaran untuk semuanya. Terima kasih.